ikut mas. Terus maaf pak. Satu, dua. Ada kegiatan apa pak? Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini BNI Kancabati memberikan dua bentuk peduli BNI dari atas musibah yang menimpa di wilayah Kecamatan Gadenan, beberapa desa di wilayah Kecamatan Gadenan, sehingga diharapkan paling tidak bisa sedikit meringankan beban yang ada. Semoga juga alhamdulillah semakin surut sehingga bisa segera kembali beraktivitas seperti biasa. Ini bantuannya dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk paket sembako. Ini ada beras, juga ada minyak goreng. Berapa banyak, Pak? Ada yang beras ada 7 sak, kemudian berikan 10 paket 5 kilo, ada ini dan ada telur serta minyak goreng. Selain di Jakenan juga di Sukolilo, Pak ya? Iya. Kondisi di Jakenan seperti apa, Pak? Untuk saat ini, alhamdulillah wilayah desa kemarin yang kebanjiran ini sudah pada surut. Masih ada 1-2 desa yang memang masih ada genangan air, walaupun ketinggiannya masih kurang lebih 10-15 cm. Ini masih ada genangan di depan rumah dan di jalan desa, yang pertama di desa Nakarjo. Tapi ini apa warga sudah di rumah masing-masing, Pak ya? Gak ada yang mengungsi atau gimana, Pak? Untuk kondisi warga saat ini semenjak banjir maupun saat ini warga berada di tempat semua, tidak ada yang mengungsi. Kalau kali memang ada yang kondisinya sakit, jadi biasanya mengungsinya di tempat saudaranya yang tidak terkena banjir di desa tetangga atau di kamar tetangga. Pak, ini kan tinggal 2 desa, Pak ya. Kalau sebelumnya berapa desa, Pak, yang berdampak, Pak? Untuk sebelumnya ada 13 desa. 13 desa yang terdampak banjir pada tahun 1-1 kemarin. Ini ada 13 desa yang parah di 4 desa. 4 desa parah. Artinya ketinggian dan rata-rata di jalan raya itu 1 meter. Kalau di rumah kurang lebih ada 50 cm dan juga ada yang 75 cm. Pak, kalau warga di 2 desa yang masih tergenang itu memang masih perlu bantuan, Pak ya? Ya, saat ini masih butuh bantuan berupa logistik karena untuk memenuhi kebutuhan dari hari ini, apalagi saat ini masyarakat kami juga menemukan jaga puasa. Dengan ada bantuan ini cukup membantu warga kami untuk memenuhi kebutuhan sehari. Kalau ini Pak, tanggapannya dari BRI Pak, dengan adanya bantuan ini Pak? Kami ucapkan terima kasih sekali kepada BRI, pimpinan BRI, staff-staffnya yang telah membantu warga kami, terutama warga di Sanjarangan yang terdampak banjir. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat, bisa membantu warga kami yang terdampak bencana banjir dan nanti bisa bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan berkah barokah atas bantuan yang diberikan kepada kami warga Kecamatan Gadenan dan saat ini kami terima di pos Kecamatan Gadenan. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.